ngajakin ngobrol. David kali ini mampu nyemes dengan baik menghasilkan koin untuk anak-anak Nurul Ilmi. Antang-antang satu yang nomor 3 Aldi Yoga. Antang yang dia di sana terima oleh siapa di sana. Mata angkat tetapi Mas Dedy keep bola oleh Jana. Hingga balik kembali untuk anak-anak Nurul Ilmi. Ekspos poin dimenangkan oleh anak-anak dari SMK Cimerak. Ada Atang dia di sana. Ada buat Pauji. Ada Sofia. Kembalikan nomor 2, angkat nomor 9 dan ternyata masih bisa dikembalikan oleh Asep. Diangkat Aji. Aji pun mampu main bola tetapi bola out. Kali ini poin untuk Nurul Ilmi. Sekarang ada yang siap nomor punggung 5 yang bernama Hari ini. Angkatnya dia diangkat Aji, di servis Randy masih bisa di tetapi tangan menyentuh net. Hingga poin kembali untuk tim Nurul Ilmi. Angkat Cimerak. Angkat dia. Diterima oleh siapa di sana? Aji Febri Temet. Satu saudara. Mainan yang cukup bagus daripada Rizal Maulana tersebut. Mampu menghasilkan poin untuk tim Cimerak. Ancang-ancang Rizal Maulana. Dia angkat bola, terima nomor 9, angkat nomor 1, ditemui nomor 2, dan di blok tetapi pilihan dari anak-anak Cimerak, dia mampu bendung semasa keras dari pada Yana, nomor 2 ini ya. Nomor 2 Yana, angkat bola, diterima siapa di sana, Febri Tostor, dan saudara-saudara. Bagus sekali, seorang dari Febri, yang menghasilkan poin untuk anak-anak Cimerak. Servis kembali dilakukan. Mana di ujung, terima oleh nomor 9, angkat nomor 8, kemen nomor 2, dan masih bisa dikembalikan oleh anak-anak dari Cimerang. Kemankan oleh Jabar Sana, nomor 2 angkat, bisa angkat di sana, nomor 7 kemen, dan masih bisa dihantar, tapi bola keluar lapangan. Kepada saudara Bapak Eja, ditunggu untuk bersuara. Kembali lagi kepada Bapak Eja, ditunggu untuk bersuara. Ancang-ancang bertunggu 10 Rian Saputra. Ancang-ancang Sherwin Dian. Melabungi. Diterima oleh siapa di sana. Tetapi dia saja dan out. Sultan poin untuk anak-anak dari Cimerang. Anak-anak Cimerang patah angkat bola di sana. Terima oleh punggung 3 dan punggung 4. Bisa menang punggung 5 tetapi tidak mampu dan masuk ke dalam saudara. Nampaknya bola yang dilancarkan oleh para pemain Nurul Ilmi ini. Ancang-ancang nomor punggung 7 yang bernama Febri ini. Ancang-ancang Febri terbang dia bagaikan melayang. Di sana ada di sana tata cemet dan masih sama oleh Febri. Ditoper oleh Joshua tetapi jumping head yang sangat bagus masih belum mampu melatih net untuk menghasilkan poin untuk anak-anak Nurul Ilmi. Sehingga poin kembali oleh anak-anak Cimerak. Kembali tata di sana. Ancang yang kecil, terima oleh nomor 7, yang ke nomor 2, dicemet lagi nomor 5, tetapi masih bisa dikatakan oleh Tata. Aji cemet, Febri ada di sana membantu. Nomor 2 angkat, nomor 3 angkat, dicemet nomor 9, tetapi masih bisa dipertahankan oleh Cimerak. Dan ternyata, yang pernah terjadi di kanan oleh Cimerak, sehingga poin kembali. Ali, kanan-kanan guru Ilmi. Mau mulai servis nomor 9, ke David. David mulai servis dia, terima oleh Aji. Sambut oleh Tata, ditopar oleh Febri, tapi sayang bola keluar lapangan sehingga poin kembali dimiliki oleh anak-anak Nurul Ilmi. Dan David pun kembali akan memulai serve-nya. Nomor punggung 9, nomor rapid ini, ditengah-tengah sebia. Diberikan kembali siapa, ada Tata di sana, Aji lompat, tetapi Febri yang nyemek. Tidak mampu atau tidak mampu melewati blockingan dari anak-anak Nurul Ilmi. Kembali. Ada kesalahan nampaknya, wasit memberikan instruksi.
Oh, ada pergantian pemain ternyata. Lanjut. Nomor punggung 9 sama Tandia. Diangkat saja bisa main langsung. Kalau yang kemudian dipatahkan. Nah, ternyata berarti berlainan mereka ini mampu buangkan poin atau hasil sangat baik. Angkatan nomor punggung 9. Tapi memutar-putar bola. Kemudian dari 7. Terima oleh Ikan. Tenangkan Aji lupa dan ternyata bola kembali dimiliki oleh anak-anak Sumerang. Sekali lagi kepada Bapak Eja. Eja Walian ditunggu di nomor suara. Sekali lagi panggilan kepada Bapak Eja Walian ditunggu di nomor suara segera. Anak-anak di sana. Jebret masih kita dihalau oleh blocking anak-anak Nurul ini di sana. Seru sekali di kontak sampai sedikit. Di mana masih anak-anak Nurul ini? Jebret karena Nurul ini masih ingin bermain sama anak-anak Sumerang. Diangkat dia di pelat sedikit. Diangkat nomor 3. Angkat dia di sana jebret lagi nomor 3 masih tidak bisa bendung dari anak-anak Sumerang. Dan kembali kembali terjadi yang still 6 poin untuk anak-anak Nurul Ilmi. Hingga bertambah 1 poin untuk anak-anak Nurul Ilmi. Dan yang akan mulai terpin kali ini adalah Andri nomor 3. Angkat dia. Ini oleh Tata diangkat oleh Aji. Ditemen oleh Febri. Tetapi masih bisa diselamatkan oleh anak-anak Nurul. Ternyata pagar saudara-saudara. Anak-anak Nurul ini sangat berusaha keras. Ini mereka bola. Tetapi bola sangat keras. Bisa diselamatkan. Oleh anak-anak Cipra. Mulai dengan terpinnya dia. Akan mulai cepi. Terima oleh nomor 9. Diangkat nomor 10. Teman salah yang nomor 7 dan masuk. Lebih cepatnya mantul kepada blockingan-blockingan dari anak-anak Sumerang sehingga bola keluar dan menghasilkan poin untuk anak-anak Nurul Ilmi. Nomor 5, Hari akan dia diterima oleh Tata di sana. Yang kata oleh Aji, ditemani oleh Isan dan mampu dibaca oleh beberapa pemain Nurul Ilmi. Kembalikan lagi ke Isan oleh Nurul Ilmi, masih bisa ditahan oleh anak-anak Sumerang. Di stoket sedikit, masih bisa ada Nurul Ilmi di sana. Nomor 2 ke Mes dan langsung ini terjadi ke mulut. Kemulut terjadi, sangat-sangat baik ini kedua tim semuanya. Ditemani bola Isan, tetapi teman-teman Isan kali ini tidak mampu sebuah blockingan dari pada anak-anak Nurul Ilmi ini sehingga poin kembali dimiliki oleh anak-anak Nurul Ilmi. Hari acang-acang untuk memulakan servis. Diangkat dia juga kan kata Aji angkat di Febri Tostor dan ternyata masih bisa diselamat oleh anak-anak Nurul Ilmi. Di sekitar nomor punggung 9 ternyata disini sedikit. Nah, anak-anak Cimara kembali memulai cemis dan tidak mampu. Saudara-saudara, cemasan dari anak-anak Cimara ini jauh mengarah keluar lapangan kembali. Hari melakukan servis. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis melakukan servis. Diterima oleh Tata, diambil oleh Febri, dipasang oleh Aji dan ternyata masih bisa diblok oleh anak-anak Nurul Ilmi. Dicemes lagi oleh anak-anak Sumerang dan membuahkan hasil sehingga menghidup kafe. Oke, bola masih. Oh, bola poin sekarang untuk anak-anak Sumerang. Angkat dia, terima oleh punggung 9, diangkat punggung 3, disemen oleh punggung 8, dan masuk hingga poin kembali dimiliki oleh anak-anak Nurul Ilmi dengan semesan-semesan yang sangat bagus, akurat, tajam-tajam golok untuk nomor punggung 2 yang sangat bagus ini. Yana, servis bola dia, angkat punggung 1, disemen Aji, dan langsung secara cepat silat, letak, bola langsung masuk, nyosor ke dalam tembok dari lapangan daripada SMK Nurul Ilmi. Antara anak-anak Sumerang dia, servis di sana, diterima oleh punggung 2, tetapi antara Yana dengan Aldi Yoga yang bertabrakan dan menghasilkan poin untuk anak-anak Sumerang. Balik lagi anak-anak Sumerang. Servis angkat patah dia di sana, diterima punggung 9, oh ternyata diterima oleh Nek, sehingga bola kembali dari Nurul Ilmi. Semen lagi oleh Yoga. Ternyata Yoga tidak mampu poin sehingga poin kembali pada anak-anak dari MK Nurul Ilmi. Acang-acang dia nomor punggung 10 Rian Saputra mengambil servis diangkat oleh Tata diterima oleh Aji dan diservis langsung oleh Diki dan ternyata Diki langsung menyongsong bagaikan peluru yang melompat tajam buatkan hasil untuk anak-anak Sumerang.
Terima oleh punggung 9 dengan punggung 8 diceker punggung 10. Ternyata masih bisa dipatahkan oleh anak-anak kiper dan dikosor oleh Jawa Cepri. Tidak bisa dikembalikan oleh anak-anak dari Nurul Ilmi yang punggung 3 yang bernama Adi Yoga. Karena bola mesin yang cukup keras, acang-acang sob dia dari anak-anak Cemerang mulai mengatur. Terima oleh nomor 2 diangkat nomor 3 dikenal nomor 9 dan ternyata bola keluar mantul atau mengenyot di nane sehingga bola keluar dan menghasilkan poin untuk anak-anak Cemerang. Ya, kembali ke lapangan dengan poin yang dimiliki oleh Nurul Ilmi. Febri akan melakukan serve, nomor punggung 7 melakukan serve. Terima oleh siapa yang menang. Serve dari servis dari Febri sangat melambung ke belakang lapangan dan terjadi out sehingga poin untuk anak Cemerang. Nomor punggung 3 terpasang bola di sasaran nomor 9 dan masih terus saudara. Nomor punggung 9 yang cukup bagus ini dapatkan poin untuk anak-anak Nurul Ilmi. Acang-acang dia nomor punggung 9 bernama David. Acang-acang ke David melepaskan ke terima oleh kata jangan lari jali bisa terlalu instan tetapi tidak karena ada pelanggaran daripada pemain-pemain Nurul Ilmi. Acang-acang anak Cemerang kembali menutup poin. Acang-acang dia sana kata kulai itu terima nomor punggung 7 dengan nomor 6 di tengah nomor punggung 2 dan sangat baik ternyata bola masih ada di tengah lagi nomor punggung 2 tetapi masih dikikut dan ternyata anak-anak Cemerang masih mampu lakukan perlawanan-perlawanan tetapi bola masih berpihak pada mana SMK Nurul Ilmi. Nomor punggung 3 Aldi Yoga angkatkan bola dengan bola Aji Febri lompat dan masih diselamatkan oleh blok-blok-blok lompat lagi masih masih dilangkat mengingatnya di semen nomor 10 dan masih terjadi kembali daripada anak-anak SMK Cemerang sehingga poin kembali dimiliki oleh anak-anak dari SMK Nurul Ilmi. Balik lagi Atri mulai bukan servis terima oleh siapa di sana ada tetap di sana Rizaldi di semen dan masih bisa diselamatkan oleh atas nomor punggung 11 semen tetap jauh keluar lapangan. Ya, poin dihasilkan oleh para naik Cemerang. Ancang-ancang ke dia. Akan dikemana dia ditujukan bola. Terima oleh nomor 7. Diangkat oleh nomor 9. Dicacara mampu mengguang. Tetapi tidak bisa diblocking oleh anak-anak Cemerang.